Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya sedang menyiapkan makanan di camping di kota Verona di Italia. Sebelum memasak, saya berbelanja bahan-bahannya di supermarket yang tidak jauh dari camping. How can I help you? Selanjutnya kami kembali ke camping. Sistem keamanannya ketat. Untuk masuk ke camping ini, orang harus menggunakan kartu elektronik. Camping menjamin keamanan karena di camping orang memarkir dan meninggalkan karavan atau mobil liburannya di sini selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Setelah sampai di karavan kami, di depan karavan saya memasak cumi yang tadi saya beli di supermarket dibumbui ala Italia. Nama makanannya Cuoci Pescatori. Ini dari kemasannya sudah dibumbui, cuma tinggal dimasak saja. Namanya di camping, masaknya yang gampang-gampang saja. Suami saya kurang begitu suka makan cumi, jadi dia menyiapkan burger. Setelah seharian melakukan perjalanan jauh, kami ingin masak yang praktis saja. Memasak cumi tidak perlu terlalu lama, biasanya 3 menit sudah cukup. Kalau kelamaan, cuminya bisa jadi alot seperti karet. Nah, makanannya sudah siap, sekarang waktunya makan. Mari makan teman-teman. Camping tempat kami makan ini adalah jenis camping sebagai tempat persinggahan. Bukan seperti camping umumnya, di mana orang bisa menikmati panorama alam yang indah. Ini adalah jenis camping persinggahan, umumnya berdekatan dengan jalan bebas hambatan agar mudah terjangkau. Camping persinggahan artinya orang yang mengadakan perjalanan jauh dengan karavan atau mobil liburannya biasanya akan cari camping tempat singgah terdekat untuk beristirahat dan menginap. Misalnya orang yang mengadakan perjalanan ke tempat-tempat di Italia atau negara-negara lain yang kendaraannya melintasi Italia. Nah, di camping persinggahan seperti inilah orang biasanya akan singgah memarkir karavan atau mobil liburannya sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Sambil makan, tidak terasa perlahan-lahan matahari mulai tenggelam. Tampak lampu-lampu di camping sudah mulai dinyalakan. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.